Para peneliti di Amerika Serikat mengungkapkan fenomena aneh yakni laut yang bercahaya dalam gelap di Laut Selatan Jawa alias Samudra Hindia. Hal ini tertangkap kamera satelit yang merekam fenomena unik itu di Laut Selatan Jawa dengan bagian cahaya terbesar ada di selatan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan fenomena malam langka di mana permukaan laut memancarkan cahaya terang yang stabil yang dapat mencakup ribuan kilometer persegi. Seperti dikutip dari penjelasan yang tertera di situs Sekolah Teknik Walter Scott, Universitas Negeri Colorado, fenomena itu ditemukan oleh para peneliti di perairan Indonesia, Samudra Hindia hingga lepas pantai Afrika Timur yang meliputi Teluk Aden, Laut Somalia hingga Selat Guardahui. Menurut laporan, hanya sekitar 2 atau 3 mil cases yang terjadi per tahun di seluruh dunia. Namun, sebagian besar di perairan barat Laut Samudra Hindia dan lepas pantai Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan oleh Institut Kerjasama Penelitian Atmosfer Universitas Negeri Colorado Amerika Serikat itu, fenomena laut bercahaya itu bisa bertahan hingga beberapa malam dan membentang hingga seluas 100.000 km. Para peneliti menyatakan bahwa fenomena aneh seperti laut bercahaya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri yang bisa memecahkan cahaya atau ganggang laut di permukaan air. Sedangkan dari pengamatan citra satelit, fenomena itu bisa ditangkap menggunakan sensor indera siang malam. Sensor satelit itu bisa mendeteksi cahaya di permukaan laut yang terjadi di samping cahaya dari wilayah daratan. Dilansir dari Space, sampai saat ini hanya satu kapal penelitian yang pernah menemukan Milky Cases. Tidak seperti bioluminesensi yang terjadi di dekat pantai, di mana organisme kecil yang disebut Dinoflagellata berkedip cemerlang ketika terganggu, bakteri bercahaya bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Begitu mereka menjadi cukup besar, sekitar 100 juta sel individu per mililiter air, mereka semua mulai bersinar dengan mantap. Namun, ahli biologi tahu persis tentang bakteri ini. Apa yang menyebabkan tampil masif ini tetap menjadi misteri. Karena jika bakteri yang tumbuh di alga adalah penyebab utama Milky Cases, maka seharusnya mereka akan terjadi di semua tempat dan dalam waktu yang lama.